Welcome to our channel. Saudara-saudari, pada hari Minggu ini kita akan merefleksikan Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan 34. Dalam perikop ini Yesus bergabung bersama Deuteronomy pasal 6 ayat 4 dan Leviticus pasal 19 ayat 18 ke dalam satu perintah yang bersifat universal. Kita tidak dapat memisah-misahkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kedua perintah ini bagaikan engsel, sama seperti sebuah pintu yang tidak dapat terbuka tanpa engselnya. Hati kita tidak dapat sepenuhnya terbuka kepada Allah tanpa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Keduanya adalah engsel yang diperlukan bagi hati kita yang memungkinkan Allah untuk memasukinya. Salib Kristus, simbol terpenting dari iman Kristen, memiliki dua dimensi. Kasih vertikal kepada Allah dan kasih horizontal kepada sesama. Salib melambangkan dua aspek kasih ilahi. Aspek vertikal melambangkan kasih dan hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan aspek horizontal melambangkan kasih dan hubungan kita dengan sesama. Mengasihi Tuhan Allah kita dan sesama kita adalah dua engsel yang penting dalam ajaran Yesus. Kita selalu siap untuk menerima Yesus ketika kedua engsel ini bekerja bersama. Kasih kita kepada Tuhan adalah dasar dari semua tindakan baik kita. Jika Allah hidup di dalam hati kita dan kita percaya kepadanya, kita dapat memiliki hati yang penuh kasih dan semua tindakan kita akan menjadi tindakan kasih. Jadi, mengatakan bahwa saya akan menaati orang tua saya agar Allah mengasihi saya, atau saya akan menolong orang yang membutuhkan agar Allah berkenan, atau saya akan melayani orang lain agar Allah mau mendengarkan saya, tidaklah tepat. Seharusnya yang terjadi adalah sebaliknya. Saya mengasihi Allah dan percaya bahwa Dia mengasihi saya, sehingga saya akan menaati orang tua saya. Saya mengasihi Allah, sehingga saya akan menolong mereka yang membutuhkan. Semua tindakan kita harus mengalir dari perintah mendasar untuk mengasihi Allah terlebih dahulu. Saudari-saudara, semoga kita belajar untuk menaati perintah-perintah ini, sehingga kita dapat bertumbuh dan berkembang, serta menikmati janji yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang kita, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Amin.